Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kemarin saya sudah melihat hasil kuesioner kelas 12 mengenai perpisahan. Banyak yang mendukung diadakannya perpisahan tersebut. Nah, sekarang kamu temui dulu teman-temanmu yang lain. Tanyakan bagaimana konsep perpisahannya. Baik, Bu. Jel, catatan bahasa Indonesia selesai? Eh, udah, Man. Kenapa? Boleh minjem nggak? Boleh. Makasih. Halo, selamat pagi semuanya, Nak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Sehat? Oke ya, jadi pagi ini Bapak sangat senang sekali. Tahu kenapa? Karena hasil ujian kalian itu cukup-cukup bagus, sangat bagus, ya. Oke, intinya terima kasih untuk itu. Nah, anak didik kami, kertas ujian ini akan saya kembalikan. Nah, saya panggil yang pertama, si Roy. Mana si Roy? Ini kertas ujian Muna. Oke, selamat ya. Oke, yang kedua si Angel. Oke, ini juga nilainya tinggi, 98. Selamat nak ya. Anak didik kami sudah dapat kertas ujiannya semua kan? Sudah lihat ujian nilai ujiannya kan? Oke, jadi apapun nilainya itu yang pasti itu adalah perjuanganmu nak ya. Oke, anak didik kami kelas 12, materi kita sudah selesai nak ya. Jadi harapan kami, pesan Bapak, persiapkan dirimu mengikuti UTBK. Oke? Nah, ini sekarang mengenai pengumuman SNPTN. Ada yang tahu nggak kapan pengumuman SNPTN-nya? Minggu depan, Pak. Oke, Nak. Apapun hasil SNPTN-nya nanti, kalian harus berjiwa besar, Nak, ya. Dan yang pasti tetap semangat. Oke? Iya, Pak. Nanti kau ambil jurusan apa? Aku sih mau ambil manajemen, tapi telah gak yakin aku bisa lulus. Selama kau yang milih situ. Aku pun gak tahu bakalan lulus sini atau enggak. Ngomong-ngomong, sudah lo udah selesai piket? Udah kayaknya. Woi, ayo pulang yuk. Ayo. Yaudah, ayo pulang. Eh, kalian ada masuk kelas nggak abis ini? Kosong sih, nggak tahu yang lain. Aku juga kosong sih, nanti kita selesaikan pulang sekolah aja. Aduh, sorry ya guys, telat. Tadi soalnya aku ngantar buku. Oke, jadi karena ketua OSIS-nya udah hadir, jadi agenda rapat kita yang pertama tentang kegiatan pasca, yang kedua pelatihan ketua kelas, terus yang terakhir, kedatangan yayasan ke sekolah kita. Ada tambahan dari yang lain? Aku ada, Kak. Teman-teman minta buat ngadain lomba akhir semester gitu. Itu juga boleh. Oke, ntar kita bahas. Ada tambahan dari yang lain? Kayaknya itu aja deh, Sis. Udah cukup banyak juga tuh. Jel, kenapa sih nggak bilang kalau kita ada agenda untuk perpisahan? Oh iya itu, aku bingung mau gimana, Sis. Ayahku baru masuk ISU 2 hari yang lalu. Sedangkan pengumuman hasil SNMPTN minggu depan. Aku takut kalau dia dengar kabar aku nggak lulus, ayah makin sakit. Jangan putus asa lah. Yakin lulus aja yuk. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Terus kita tinggal nunggu hasilnya aja. Yakin lulus aja yuk. Teksnya udah aman belum, Roy? Aman.
itu kayaknya kurang tarik ya? Mana? Ini? Itu, ya. Oke, ini juga. Udah. Oke. Udah belum? Udah kok. Bisa semua? Oke. 1, 2, 3, action. Mungkin waktu berjalan sangat begitu cepat hingga kita sampai di ujung pertemuan kita selama ini. Tepat pada tanggal 26 April nanti, kita akan mengadakan acara pelepasan dan perpisahan kita. Dan ya, 4 hari lagi adalah pengumuman kelulusan kita selama ini yang telah kita nanti-nanti. Buat yang sudah lulus, selamat dan jangan lupa konfirmasi ke pihak sekolah ya. Dan bagi yang belum lulus, tetap semangat dan jangan menyerah karena ini bukanlah akhir dari segalanya. Sekian dari saya, Siska, perwakilan OSIS. Terima kasih. Jel, main bareng yuk. Nggak dulu deh, Man. Ayolah, biasanya pun kalau ada bola basket, kau langsung ikut mainnya. Lagi males main. Lah kenapa? Hasil SNMPTN? Ya gitulah. Aku nggak tahu bisa lulus atau enggak. Sedangkan ayahku sakit dan harus masuk ruang ICU 2 hari yang lalu. Aku takut kalau dia dengar kabar aku nggak lulus SNMPTN, dia makin drop. I understand your feeling, tapi ya udahlah. Aku yakin kau pasti lulus kok nanti. Kalau kau lulus, tunjukin ke ayahmu kalau biar dia itu bisa cepat sembuh. Jadi ceritanya tuh kayak surprise gitu. Kemarin kan kau baru dapat penghargaan siswa berprestasi tahun ini. Masa kalah sama hasil SNMPTN? Kita tuh harus yakin kita itu pasti lulus. Lagian misalnya pun kalau nggak lulus kan masih ada jalur lain. Jadi kita tuh harus semangat dan yakin kita tuh pasti lulus. Seperti apa hari ini yang telah dilewati? Pasti terpikir saat di jalan pulang. Meski ada hal sedih ataupun hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Karena tidak membuat keluarga dan teman. Angel, kita tunggu di sekolah. Yolah, ntar juga mau ngumpul bareng sama dosis. Kau pasakan tersenyum dan membuat bohong sedikit. Janganlah kau pendam semuanya di dalam hati. Merasakan angin di saat musim berganti dan menyadari bunga di Manda. Sebelah kaki. Wah, selamat Angel, betul ku bilang kan? Pasti lulus. Makasih supportnya Man, aku udah bingung kalau misalnya gak lulus. Gimana hasil lulus? Lulus? Punyamu Kris? Terus dong. Punyamu Cah? Terus dong. Selamat ya. Kasih. Tapi aku pengen lihat hasilnya. Soalnya dari kemarin dia sedih banget kalau nggak lulus. Terus denger-denger ayahnya juga baru masuk ruang ICU. Angel? Gimana hasilmu? Aku lulus? Wah, selamat ya. Makasih ya.